maupun yang lainnya ya. Jadi memang yang saya sampaikan ini memang websitenya begitu ya. Tadi yang disampaikan Bang Ilham ini masalahnya yang agak apa saya itu Isa Ibnu Maryam itu adalah juga Imam Mahdi menjadi satu. Artinya apa yang disampaikan oleh Profesor Prof itu Bang Prof bahwa memang Imam Mahdi itu gelar. Jadi apakah Isa juga gelar? Itu masih membingungkan ya. Kita sebenarnya panjang nih. Kalau memang Isa itu tidaklah gelar, berarti Isa itu adalah sosok yang memiliki gelar Imam Mahdi. Mungkin gitu ya. Bang, cuman supaya saya tidak ini masing-masing punya pandangan, jangan digabung ya kan. Itu pandangannya Bang Prof, ini pandangannya Pak Bang Ilham, jangan digabung. Tapi ya. Tapi kan tidak saya salahkan Bang Jepri. Iya iya iya. Pandangan yang saya sampaikan bahwa sebenarnya Imam Mahdi itu kan gelar. Saya kan tidak salahkan. Cuman yang membingungkan saya, kalaulah itu gelar, berarti Isa itu memiliki gelar adalah Imam Mahdi. Apa salahnya? Kan memang begitu. Kalau karena Isa itu juga gelar, berarti juga aja gelar. Lanjut. Bukan sosok. Saya tidak nyalahkan, Bang. Jadi gitu. Jadi, kalau Isa dinisbatkan pada Ibnu Maryam, berarti itu sosok. Boleh, itu terserah. Kan tadi saya tidak memiliki pendapat, cuman saya sampaikan pandangan-pandangan aja. Tidaklah saya berhujah untuk itu ya, bahwa ini salah itu salah ya. Cuman dari website yang saya baca itu, yang cocok itu adalah Mirza Ghulam Ahmad. Kenapa? Pandangan Muhammadiyah, Mirza Ghulam Ahmad itu adalah sosok Imam Mahdi dan Isa Ibnu Maryam. Ayo kita, kalau begitu kita ikuti. Ini pandangan orang, pandangan dari Ahmadiyah. Mirza Hadrat Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Imam Mahdi dan Isa. Kalau begitu sesuai dengan pandangan tadi Bang apa tadi Ilham, artinya benar ini kata Ahmadiyah bahwa Mirza Ghulam Ahmad ini adalah sosok, artinya Isa itu juga gelar dan juga Imam Mahdi juga gelar. Inilah sosok sebenarnya, adalah sosoknya adalah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Mungkin gitu aja Bang apa Bang Busbeti, terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Silakan Bang Ilham dulu ditanggapi. Ya. Silakan dulu Bang Ilham. Ya. Aku sampai sungkan ini. Begini Busbeti, Mas Ilham ini kalau berpendapat pakai referensi. Ayo pakai referensi sekarang juga, jangan kapan-kapan dialognya. Nanti kita mau Jumat. Apa yang saya sampaikan? Mau Jumat ini Gus Romli ya, nggak usah kita muter-muter di situ dulu. Ada yang lain juga di sini ya Romli. Masih lama satu jam. Saya kita percaya kalau mau. Kalau mau kita percaya. Siap mandi. Masih Ilham. Kalau punya referensi, punya ilmu, setelah ini ke Bang Kismet Channel, langsung di live kan di YouTube. Iya. Cuma dulu. Ayo. Jumatan dulu. Ya, ini ada Pak Kawiro dengan Bang Gre. Kembali. Amat nyamar. Jangan menunjukkan. Iya. Tendensi. Baik, terima kasih. Kita kan beragu argumen di sini. Kasih waktu. Kalau saya dari saya sedikit saja. Kalau ya Bang, makasih Bang. Mohon izin semua ya, guru-guru saya semua. Saya cuma sedikit saja mengingatkan kalau setiap permasalahan itu kita harus apa sih yang jadi halnya di mana? Halo? Ada kendala signal sepertinya. Kang Gre lanjut. Kang Gre? Kang Liro? Kang Mas Gus Pambil, silakan. Enggak kedengeran ya, Bang ya? Bagus. Kedengaran bagus ini. Bagus. Akan disebutkan di sini ada yang namanya Iya, Bang. Disebutkan ada yang namanya dajjal gitu. Nah, orang-orang kan sebagian bilang bahwa dajjal itu perumpamaan gitu. Itu adalah kekuatan yang menguasai ekonomi dunia dan lain sebagainya. Nah, nanti begitu sesosok dajjal itu betul-betul hilang solusinya gitu.
apa nah, solusinya itu, kalau ya benar ini bagus ini. Nah gitu loh. Jadi memang kita harus tentukan dulu, kita urut permasalahannya itu, jangan dibiaskan loh, maksudnya. Jadi terus ini. Kemudian masalah apa namanya tadi hadis 200 tahun dan lain sebagainya. Itu imam sekelas Imam Mahdi loh itu, Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Terus keilmuannya di sini direndahkan seperti begitu. Aduh, kayaknya agak-agak mungkin pengikutnya Abu Janda juga nih, karena narasinya mirip-mirip tuh. Saya sedikit aja, setelah itu waktunya saya jangan keras-keras kepada Abu Janda. Ya, dilanjutkan. Iya. Sudah kan Niro ya? Salam legatu. Kita itu beradu argumen, bukan beradu sentimen dong. Seperti itu. Tapi pakai referensi, argumennya sampean pakai referensi. Yang bantah, saya mengungkapkan data. Yang bantah saya belum diizinkan ngomong ini, udah dipotong aja ini. Ya, izinkan yang lain juga dulu ya. Jangan argumen. Simpan ego masing-masing lah, saya simpan ego masing-masing. Argumen pakai referensi Gus. Ah sampean ini Ahmadiyah nyamar ini. Sentimen. Tolong tenang dulu. Ahmadiyah nyamar gak pernah pakai referensi sampean Gus. Di Romli. Ya. Nanti tak kasih waktu di Romli ya. Dengan Kang Ilham khusus tak kasih waktu besok Jumat pada duha ya. Gak usah besok. Sekarang saja beliau tidak punya referensi kok Gus. Jangan dibesar-besarkan dia itu. Gak level ini, dengan abis salat Jumat Gus Hasan, Bang Hasan bisa nggak abis salat Jumat? Bang Jeffrey kok maksa orang nggak punya referensi bisa jajarkan bang, dengan saya? Bang, ini. Gus, tidak, justru saya dukung Gus Hasan ini katanya nggak usah nanti hari ini aja, jadi hari ini kan nggak mungkin sekarang. Sombong. Berarti kan Hasan ya, abis salat Jumat Gus. Ya sudah nggak apa-apa. Juri dalam hidup saya itu bukan Anda, ya nggak apa-apa. Tidak masalah, pakai referensi, jangan baper, pakai referensi. Oke, sebentar. Nah, kalau begini Bang Gre nggak jadi deh, sampai habis waktunya ini. Sebentar. Saya nggak lama lagi turun ini, silakan Gus. Sebentar. Yai Romli iya, sama Kang Ilham, 10 menit lagi saya turun. Jam 1 kita mulai diskusinya, berdua kalian. Ayo, di live kan di YouTube. Nanti saya belum bisa janji. Di YouTube. Kalau jam 1 saya kemungkinan masih ada acara. Tapi saya kalau luang nanti saya naiklah. Tapi saya nggak bisa janji. Tapi kalau minggu depan, apa Jumat depan, saya kan setiap Jumat itu kan libur free. Karena... Sudahlah, nggak usah membesarkan diri. Nggak punya referensi membesarkan diri. Sudah, nggak usah kapanpun sampean mau dialog dengan saya. Suara, ya. Dan suara itu, saya itu... Sudah, nggak punya referensi kok membesarkan ya, diri. Menyuarakan data. Referensi apa yang mana mulai tadi sampean enggak ada data referensi kok. Enggak ada data sebut, referensi mulai tadi sampean. Tadi saya sebut. Justru mengkritik ya. Tentang hadis ditulis ya, sudah, 200 tahun itu apa maksudnya itu? Pun, saya enggak masalah. Maksudnya apa itu? Ah, okay, kamu ini. Okay, kalau itu jangankan kamu ya. Oke, saudara. Khalifahmu yang ada di ini kan enggak ada habisnya. Dialog dengan saya, Khalifah Ahmadiyah itu kalah kok apalagi kamu ini. Gus Petik dia ambil alih. Iya, enggak apa-apa. Terima kasih, terima kasih. Romli menang. Gus, ya Romli menang. Biasa begini ini biasa, Gus. Biasa. Ya, Romli menang ya. Saya kalah. Ilham sudah. Oke, Mas Grey silakan. Ini Bang Grey itu ada Bang Grey itu. Ini Mas Grey dari tadi nanti dia. Oke. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat. Iya, sehat selalu ya semuanya ya. Nah, berhubung tadi aku mendengar ada prasa ya. Prasa Imam Mahdi. Nah ini prasa Imam Mahdi ini nggak tahu sumbernya dari mana, mungkin ada dari hadis tadi ya aku dengar itu. Tapi kalau dari Al-Quran kalau dari Al-Quran aku belum menemukan nih Gus Romli. Jadi prasa atau Na'at Man'ut ya gitu kan, karena dia alif lam ma'rifah kan gitu ya. Dia sudah definitif Al-Imam Al-Mahdi kan gitu ya. Bermuntador. Iya, harusnya kalau secara kaidah itu kan wajibul ta'rif ya, wajib didefinisikan iya. Tuh. Nah, kalau prasa itu di dalam kaidah bahasa Indonesia itu menerangkan dan diterangkan karena imam di situ berfungsi sebagai subjek. Gitu. Mahdi berfungsi sebagai yang diterangkan atau objeknya. Kan ada mubtada, ada khobar kan kayak gitu ya. Iya.
Ya, jadi menerangkan diterangkan. Nah, kita melihat imam di situ, kalau misalkan kita runut kepada akar kata ya, dari kata amama di situ tuh sama dengan ummi. Dari kata amama juga kalau sulasi mujarodnya ya. Kok dijawab di sini? Kok dijawab di sini ummi itu masdarnya? Lanjut. Ya udah Gus. Jalan-jalan. Ya gitu. Kita kan bisa melihat ya itu secara gramatikalnya terlebih dahulu ya. Gitu. Jadi enggak kemana-mana nih ada frasa Imam Mahdi. Baru ntar korelasinya dengan hadis, dengan Al-Qur'an dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita bijak melihat sesuatu itu, coba lihat ini bentuk katanya apa dulu gitu. Jangan kemana-mana dulu. Nah, ntar baru ini sumbernya dari mana? Sumber primer, sekunder, atau tersier? Gitu. Oh, ini adanya di hadis. Oh. Tuh, Gus Ilham nggak paham itu. Ilham takrif, naat itu nggak paham Gus Ilham itu. Lanjut. Kalau Gus Peti paham banget itu. Nah, Mahdiun juga kan seperti itu, ya. Mahdiun juga dari hadaya ya, atau Mahdi. Nah, kalau karena kemasukan alif lam ta'rib kan. Begini aja, yang punya ilmu, kita buka Quran surah An-Naziat ayat 1 sampai 4. Coba terangkan secara ilmu bahasa. Coba apa yang dimaksud? Coba. Itu Gus Gray itu, ahli bahasa coba, Arab itu. Quran surah An-Naziah ayat 1 sampai 4 coba terangkan secara bahasa, coba. Ayo, secara kaidah bahasa buka, coba. Ayatnya buka. Ayo, coba. Nanti kalau enggak bisa serahin sama saya. Udah. Quran surah An-Naziah 1 sampai 4 terangkan apa artinya secara aksiomatis dengan tata bahasa dengan cara kalau mau uji sastra. Ya, uji. Ya udah, gini Bang Ilham, kalau mau uji aja terlebih dahulu materi Anda. Nah, sajikan ya, kepada saya. Mengagungkan, ya. Siapa yang mengagung-agungkan? Kemampuan Anda dalam berbahasa. Coba dengan bahasa Anda artikan Quran An-Naziat 1 sampai 4. Karena ya, ini sampean dulu astrologi. Jadi, sampean dulu baca nanti jangan-jangan gitu. Sampean dulu yang baca. Sampean dulu. Kajiannya seperti apa? Enggak, kalau enggak bisa gitu, nanti saya sampaikan karena ini berbicara astrologi, bukan berbicara tentang keilmuan bahasa. Coba secara bahasa coba. Coba saya mau dengar apa. Sampean dulu, sampean ini cuma bisa bertanya, enggak bisa. Ya kan Anda ditanya. Yang dulu mana pendapatnya? Saya nggak bisa. Ya coba sekarang Anda yang bisa. Coba artikan secara bahasa apa itu artinya. Ini itu astrologi. Saya kasih kisi-kisi aja. Itu mengisyaratkan mengsemiotiakan. Mengisyaratkan Anda menyebut itu astrologi ya. Itu seperti apa? Indonesia. Itu nggak bisa di itu tidak bisa dibedah hanya dengan susunan sastra, susunan bahasa. Ini. Jadi jangan dipatok ayat Al-Qur'an. Sudah sampean ngomong balaghah itu dengan itu gimana? Bahasa. Baca aja kok cuma ngomong bahasa Indonesia orang ini. Bang Ilham, kenapa gimana Quran surat Anda itu? Sempit betul. Begitu loh. Iya, enggak tertib saya lagi ngomong dipotong-potong. Ini gimana kaidah atau logika berpikirnya ini? Ada tendensi. Anda tendensi sama siapa? Iya. Maka saya boleh dong uji Anda juga. Coba pakai ini bahasa dan sastra. Coba diartikan. Oke. Sudah atau alif lamim lah, alif lamim. Ayo diartikan alif lamim. Kita cari waktu. Kang Grey sudah dulu ya, karena harus berbagi. Silakan Grey sama. Ya udah, ya. Saya udah dulu. Kedua, saya udah dulu. Saya dari tadi nggak ada sendiri. Siapapun. Ayo, saya sendiri. Gak apa-apa ya Romi sama Grey, gak apa-apa berdua. Enggak. Jangan kita berdua, gurunya kamu hanya lo ya Romi, bukan saya. Lo kamu gak ada apa-apanya melawan Gus Grey dan saya. Iya, Anda yang mulai tadi, Anda gak ada apa-apanya, Saya percuma bergadang setiap malam. Saya tanya pada sampean, apa makna huruf pokokan dalam Al-Qur'an? Sudah. Alif lam mim itu apa? Bila mim itu apa? Sudah. Ya sudah. Nanti Kang Ilham. Alif lam mim jelaskan enggak ini Gus? Mau saya jelaskan enggak? Coba alif lam mim itu apa menurut Gus Ilham nih? Apa coba? Mau saya jelaskan enggak?
Sudah tidak ada waktu buat saya ya. Jadi silakan dilanjut saudara-saudaraku yang lain. Iya, ya. Sombong Petik, pada orang sombong sebelumnya ya. Saya mau menurun dulu Gus Petik, mohon maaf sebelumnya ya. Jadi silakan dilanjut kalau memang ini jam 2 lah kita ngumpul di mana ya, silakan. Ya sudah, ya, saya mendahului dulu. Ya, rekeningnya dikirim. Ya, insyaallah saya kirim Gus, insyaallah. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Andre dilanjut. Ngagung-ngagungkan ilmuannya sendiri. Kang Ilham, Pak Romli, kita dengarkan dulu Kang Andre ya. Monggo. Kang Andre. Dia sinyal merah pula. Ya, Gus. Kan oke. Jadi gini, tadi kan saya bilang itu prasa. Prasa itu bersumber dari mana? Nah, sumber di Islam itu ada 3, primer, sekunder, tersier. Nah, berhubung ada prasa tersebut, nah kita identifikasi prasanya. Itu. Tadi saya bilang itu kalau berdasarkan kaidah ada alif lam ta'rif yang memasuki kata al-imam di situ ya. Ada dari kata amama kalau kita lihat dari sulasi mujarodnya gitu. Nah, kemasukan alif lam ta'rif sehingga kaidahnya wajibul ta'rif. Jadi wajib didefinisikan. Nah, gitu. Nah, berhubung prasa di kita itu menerangkan diterangkan ya sebagai jadi imam di situ sebagai menerangkan ya subjek dan mahdi sebagai objek daripada imam gitu. Atau yang diterangkan. Nah, seperti itu Gus. Itu hanya sebatas prasa saja. Nah, yang bersumber kepada sumber sekundernya misalkan ada di hadis. Nah, bagaimana kita melihat atau rujukannya kepada Al-Qur'an gitu loh. Oke, terima kasih Kang. Untuk Kang Ilham aku kasih pemaparan. Jadi begini, tadi Kang Gre tidak menyinggung panjenengan Kang Ilham. Tadi yang menyinggung itu Gus Romli. Jadi nanti Gus Romli saya yang menyinggung. Saya kasih waktu ya. Iya. Tadi Kang Gre enggak menyinggung sampean. Betul kan Kang Gre sampean enggak nyinggung sama-sama tadi kan? Betul Gus. Iya. Enggak ada yang saya singgung-singgung. Ya, jadi ini supaya tidak ada kesalahpahaman ya. Nanti Gus Kang Ilham sama Gus Romli insya Allah Jumat depan aku kasih waktu. Ini waktu. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Saya ya, kita PR. Itu mencari ilmu ya, jangan kita menonjolkan. Saya beri PR Gus Ilham. Bentar Gus Ilham. Terangkan saya pada izin, Gus. Ya, terima kasih sudah dikasih waktu. Gus Ilham, jangan terusuk, jangan lari dulu. Depan, saya jangan lari dulu, jangan lari. Ya. Saya beri PR sampean. Jangan lari pengecut ini. Wah, pengecut ini. Begini Gus Petik, saya izin PR bagi pengecut, Gus Ilham dan Khalifahnya di London Inggris itu ya. Mohon dijelaskan dengan referensi apa makna huruf-huruf muqatta'ah dalam Quran, misalnya Qasimim, Hamim, Tadkuf, Alif Lamim, Hamim, Nun. Itu dijelaskan menurut referensi. PR bagi Ilham dan khalifahnya yang ada di Inggris, Masrur itu pasti nggak bisa. Itu aja kok. Oke, terima kasih ya. Gus Pambir, silakan. Waktu kita terbatas nih, sudah mau persiapan Jumat, Gus Pambir. Ya, makasih Gus. Ya, jadi sudah pada sepi, jadi ya sudah. Sholat Jumat aja. Di sini belum lasola, belum mualik gitu. Itu masih kiroat itu di pondok ini. Okay. Lanjut. Ya. Terima kasih untuk ini kita cerita aja lagi semuanya, ya. Terima kasih untuk semuanya tamu-tamuku. Kita sudah 3 jam lebih diskusinya. Insya Allah nanti Jumat depan kita kasih ruang untuk Yai Romli dan Kang Mas Ilham ya, itu yang akan kita rencanakan apakah terjadi atau tidak nanti kita lihat karena masing-masing punya kesibukan. Untuk semuanya karena keterbatasan waktu, silakan di closing statement 1 menit. Bagaimana pendapat Anda tentang mimpi-mimpi dari Muhammad Qasim? Kita mulai dari Bang Kismet, 1 menit.
Oh, masalah mimpi. Ya, masalah mimpi kan sebenarnya sudah clear sebenarnya. Kalau saya lihat, ya tentunya mimpi-mimpi itu bisa benar, bisa tidak ya. Artinya itu namanya mimpi, ranah mimpi ya. Dan sekarang itu kalau mimpi itu... Maksud saya singkat saja. Anda menerima atau menolak mimpi Muhammad Qasim? Iya menolak lah, kan sudah saya sampaikan itu. Okay, okay. Orang aman-aman aja di dunia ini. Mantap. Gitu, betul. Mantap. Terima kasih Bang Ismail atas singgahnya di sini dan pernyataan yang mantap menolak. Jai Romli, menerima atau menolak? Silakan, 1 menit. Kalau mimpi itu dikaitkan sebagai Al-Mahdi, Al-Muntador, Al-Hasani, At-Tijani, menolak 1 juta persen. Tetapi kalau mimpinya itu tidak berkaitan dengan itu, ya terserah yang menerima dan memberi mimpi. Mantap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kang Miro, 1 menit. Menerima atau menolak mimpi itu? Kang Miro? Sepertinya sudah tidak diperangkat. Okay, lanjut aja bang, lanjut bang. Saya nggak begitu dengar tadi. Lanjut dulu bang, lanjut dulu bang. Saya langsung bekerja. Mimpi dari Muhammad Qasim, Anda terima atau Anda tolak? Baru datang menolak, dia, bang Wiro. Menolak. Sudah tahu. Muhammad Qasim ya. Terima kasih. Kang Gre, 1 menit, menerima atau menolak? Saya menolak. Oke, terima kasih. Gus Pampir, 1 menit, menerima atau menolak? Saya semalam mimpi jadi raja, Gus. Begitu bangun kok masih jadi tukang rombengan. Sesuai kenyataan. Ini ya, jelas menolak, berarti. Oke. Itu semua kepada saudara-saudaraku yang di atas, yang di bawah. Terima kasih atas diskusinya. Semoga diskusi ini sekeras apapun, dia tidak memutuskan silaturahmi di antara kita. Iya bagus, bagus. Terima kasih. Gus, di komar saya Gus. Saya buka komar. Iya, bagus Met. Iya Bang Ismet. Kita penuhi masjid kita dengan kehadiran kita untuk melaksanakan sholat Jum'ah bersama. Mohon dipersoli kalau host kurang tepat membagi porsi waktunya kepada Anda kalian karena masing-masing juga harus diberikan porsi waktu. Saya maafkan Gus. Ya. Kita maafkan Gus Mutek. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.